What's up guys, kembali lagi dengan gue, Andri17 si... siapa? Vlogger Magang. Goblok yang nyebutin lu sama heran gue. Sebisa aja. Aduh, gila gak gerak. Seneng cuy gue hari ini cuy. Hari ini gue mau tegang nih. Ya senang. Karena kan gue cuma fan doang. Apanya tuh yang tegang? Iya. Waduh, mancing-mancing mulu bapak. Oke, hari ini pagi ini kita ada di Cicangkal. Daerah mana sih masuk ini? Bengkulu. Bengkulu. Amat. Banten bapak, Banten. Banten maaf. Tangerang ujung ya. Iya, Tangerang ujung. Nah, kita rencana mau ada ikut event dari Drag Race 201 meter. Dan kita ada berapa mobil? Kalau gue sih ada 4. 4, dari SRP nih gue bareng sama dia. 4 mobil dan bareng sama Bosu Kudo ya. Nah itu mukanya nih. Dan biasa, mobil gue ya. Jazz GK5 Matic CVT ikut kelas berapa? 201 meter bracket, bracket time, gue gak tahu berapa waktunya, paling 17 ya. Coba goblok. Lu membawanya gimana anjing, gue rusak plastik bisa-bisanya. Matic CVT kontrak gue, lu bayangin. 17 lah pasti ya. Yaudah, kita coba aja kita lihat, karena di sini tujuan gua buat fun aja cuy. Buat main, buat iseng aja dan buat muasin kalian nontonnya supaya mantap. Dan gua juga pengen tahu gimana sih rasanya ikut drag. Karena untuk mobil gua pertama kali, kalau motor gua pernah, cuma udah lama banget zaman gua SMA. Dan mobil pertama kali nih, gue pengen tahu gimana rasanya. Pasti fun, asik ya? Asik. Dia aja ketagihan cuy, berapa kali udah ikut? Ah udah banyak, gue gak tau lupa. Gak hitung cuy, piala ada berapa? Ya udah deh, maksudnya sebut dah. Iya deh, enak lah. Gak usah sebut lah, satu, dua. Cuma nanti satu. Kalau Bos Cokudo, udah sering ikut juga? Ini kedua kali gue. Wes, mantap. Terus kemarin mobil lo naik podium nih ceritanya? Alhamdulillah naik. Masih ada rezekinya. Juara berapa? 4. Juara 4? Best time nya? 10-8 kemarin. 10-8? Mayan cuy. Mayan. Udah Brio, Satya, 18. Paling enggak yang penting dapat pialanya. Yang penting pialanya. Biasa dikit jumawa dikit lah. Ya. Buat update sosmed. Yo. Oke, dan di sini kita coba aja, kita cuma nanya fun aja, nggak usah serius-serius banget sih, ya, karena mobil gue juga Matic, seneng-seneng aja. Oke, kalau gitu sebentar lagi kita mau kitty dia. Ini nomor lu gimana? Oh iya, nih? Punya cuy, gue ada nomor nih. Gue isiin, terima beres, emang. Oh, ya, lihat dulu dong, lihat dulu dong, namanya siapa tuh namanya? Sedap. Ini siapa yang ngisi nih? Gua. Ah. Jadi gua diinfoin sama dia kemarin, "Bro, udah lu tinggal gas aja lah, terima beres." Wih, di sedap cuy. Sponsor ada. Administrasi diurusin, kurang apa coba deh. Emang artis tuh emang beda, emang beda ya. Ini artis apa? Kayak gua dimanfaatin dah. Ini gua juga nih kayaknya dah. Dimanfaatin dah. Ini bayar berapa kameramen? Kagak dibayar. Oke, kalau gitu sampai ketemu di Press it. Okay, bye. Sedap. Ini nomor gua nih, 14. Aduh, emang bisaan lu, mobil siapa yang nempel siapa. Tinggal abis ini kita pasang aja cuy. Pasang apa tuh? Singapura. Anjing. Pakongnya apa nih? 416 kali aja dapet. Langsung. Lumayan 3 nomor sih. Lumayan. Buat pasang turbo kalau menang. Anjing. Loh, gua dapetnya cuma satu ya? Emang satu? Oh, dua ya? Si, dapetnya cuma satu ya? Hah? Cuma dapet satu ya? Set mau berapa biji kan ya? Kan kiri kanan biasanya. Agak ada sih dia mah, cuma sentul. Iya. Sip. Menang hoki. Mudah-mudahan ya, menang hoki cuy biasanya. Sip. Nih, ada empat nih biasa pertandanya nih. Apa dong? Hoki. Oh, empat bukan mati. Mati. Bukan mati, hoki. Oh, oke, siap. Nah, ini sama. Oke, pelok samaan nih. Wis, bos, beli di mana, bos? Beli di mana, bos? Ada lah. Hah? Ada lah. Pelok sama, cuy. Kita pakai ring 16. Lihat, sementara yang pagi ini datang baru 3 mobil. Punya Adi, punya gua, dan Bos Kudo. Gimana nih? Hari ini? Fun ya? Fun lah. Cari time dulu. Nih gue jujur aja gak pernah ngikut nih 201. Kemarin kan 402, gue 17.2. Ini gue gak tahu nih time gue berapa. Makanya nih. Semoga sih bisa 10.5. Mobil kita Matic ikut 201. Oh iya. Ay, sedap. Tenang gila. Aja. Matic kan bisa kenceng. Iya. Iya itu Matic dia. Matic mobil gue si VT ya. Oke cuy, mereka di sana. Ini banyak banget mobil-mobil nih, gila nih. Nanti kita kalau sempat kita keliling, kita lihat mobilnya kayaknya sih siluman-siluman. Banyak. Banyak siluman. Ah. Oh, sana motor ya? Iya.
motor ya? Motor. Gue ikut bareng motornya, oh motor aja kencang justru ya? Iya udah di motor aja. Udah sana, helm ada kan? Helm yang ke bawah, pinjem anjing, bisa-bisanya lu. Oh iya, helmnya gue pinjem, gila gue gak modal banget sih. Udah ada ikut balap disponsorin, administrasi diberesin, helm pun gak bawa. Copotin nih kali joknya? Agak, ribet kalau copotin bener aja lu. Dibayar berapa lu? Bayar, gue bayar ini parah ya. Parah. Biasalah, Honda. Iya, biasa. Nah, itu tuh. Terus ya. Ayo, ayo. Amin. Tegang apa? Santai. Tegangnya gue karena minjem helm. Takut rusak. Penting gas pol doanya kalau kayak gini itu, Bang. Yoi. Matic emang udah apa lagi? Agung nih mau start. Kelas berapa, Gong? 12. 12. Sedek. Udah mau naik juga. Oke, cuy. Kalau nyebutnya kalau taruh 10-5 enggak apa-apa ini. Masih 11-11 juga mending enggak usah nyebut. Enak banget ya. Mau gabung sama anak komplek. Sini adem. Bener dah. Adem banget bener dah. Ya. Bisa sebenarnya. Siap. Mantap. Mantap. Yo i. Dokak. Mantap. 11.00. Kagak 11.00 lagi. 11 berapa? 11.5000. Ya. Balap bawa nama ini semua dong. Yes. Mantap. Ada Sokudo Exhaust apalagi dia bos karbon. Dibayar berapa nih mereka? yang sponsor itu thank you WH. Nah, satu mobil lagi, gue turun ya. Yo, thank you. Ayo bos, silakan bos. Silakan bos, silakan. Brigade 11.5 yang blue start, segera line up. Makan guys.
88 kalau nggak JS ya dapat lu. Aduh, ngambil bracket 11,5 jam start belum beruntung cuy, apalah fun aja ya. Tadi kupikir gua mau ngambil waktu 11 tapi waktunya yang pertama 11,3 dan akhirnya gua naikin jadi gua ngambil waktunya 11,5. Terus pas 11,5 tadi jam start. Geblek emang. Emang amatiran begini cuy. Pengen nyolong-nyolong start tapi jadinya malah jam start. Aduh, ya udahlah. Next time kalau ada waktu kita ikut lagi enggak? Ya iseng aja. Kita ngambil fun-nya aja. Sekarang kita nontonin aja teman-teman gua yang lagi ikut. Panas tapi seru cuy. Mobil gua standar tapi gua menikmati keseruan balap ini aja. Sekarang kita nonton aja cuy. Bos, good luck ya bos. Thank you bos. Aduh, jangan sedih ya bos gua ini. Kekencengan mobilnya emang. Hai. Reaction time lu pak. Parah ya? Cepet banget. Saking cepetnya jam. Berapa? 88 ya? Tadi jam 5, lu 11.588. Tapi lu JS, jam yeah. Start. Yaudah lah. Gak apa-apa lah pak, next kita turn lagi. Yaudah lah, siap, thank you bro. Yuk, yuk. Iya, iya. Panas bro. 11, good luck bro. 11.5, mantap. Semoga aja dah. Kuasa ujian Anda, jangan sampai terbiang. Bandingan terakhir, berikut 11.65 yang belum melakukan start, yuk bisa segera lama. Sebelas detik ya.
Nyebur. Wah, sumpah. Coba lihat. Mana di handphone? 10 7 9 apa ya? Bacot. Anjing. Mobil lu kencang berarti, Bos. Sumpah nyebur. Anjing. 11-1. Gua ngerem tadi. Ngerem di ujung. Sampai cepur banget, 11-1. Lu 11-1. 11-1 berapa? 16 berapa ya? Udah selalu merem aja itu ya. Gimana nih kawan-kawan? Aneh-aneh ya, itu aja ya. Alhamdulillah. Owner kandang abutak. Owner kandang abutak. Mas, sedap. Aku nyebur. 11 berapa bro tadi? 11-1. 11-1, Owner dapat lagi. Ini nih. Oh ini. 11-0. 11-0 60. Lu yang 11-5 ngambil 11 berapa oke? 11-0 60. Ini cakep. Terus 11-5 11-5 berapa tadi ya? 7-7-an? 8-7. Bisa satu sama gua kan? Anjir. Ini dapat podium dia nih anjir ya. Nah, ini gue Jeff, kampret. Ini nih, mobil gue ya kan? Diam nih, mobil. Ini kalau joki jam terbang emang gak bohong nih emang. Marah. Nyebur. Nyebur, bos. Kacau. Buat juara bagus. Iya, bagus, bosku. Jalan bagus, sampai nyebur. 10. Gue ada 11.074 jadi 11.767. 0,3 detik. Jauh banget, anjing. Masuk. Aduh. Oke lah, sip. Ya. Mantap. Ditunggu, sentul saya. Ayo, dua. Sentul, ikut. Bandung lah, besok lah. Aduh, jauhan. Mana? Bandung, jauhan. Oke, guys. Udah selesai. Rangnya sudah selesai. Dan menyenangkan sekali. Asik banget, cuy. Dan next-nya kalau ada lagi. Ya, hasil yang waktu yang gue tempuh tadi yang pertama 11.3, gue ngambil waktu 11 detik break time dan akhirnya gue nggak yakin di waktu itu, jadi gue naikin di 11.5. Nah, di 11.5 kecewa banget nih gue. JST jump start, jadi 11.588 itu lumayan cukup waktu yang gue usahain gitu, karena memang kalau kecepatan juga salah nyebur, kayak teman gue tuh si Valdo nyebur, kalau 11 di bawah 11.5 juga nyebur, jadi pas di ujung memang sedikit gue agak kendorin ya tadi ya, kenapa? Karena ya begitu start gue ngerasanya sama kayak yang tadi nih startnya, RT-nya bagus, tadi kan pertama kan RT gue kan 0,36 gitu kan, gue pikir bagus nih, gue jalan aja gue gas, gue ingat gue ngambil 11.5 kan, bukan 11 yang pertama. Kalau gue 11.5 terus waktu sama kayak tadi 11.3-an, gue nyembur mau nggak mau. Dan akhirnya pas lagi udah deket bendera tadi, gini gue rada kendorin biar paling nggak 11.5 cuy, mantep kan waktunya. Pas balik nggak tahu cuy. JS gue, gila, aduh, nyesek banget sih. Nyesek kalau JS, kalau nyembur nggak apa-apa deh tadi mas, kalian aja udah gue ngambil jebretnya udah nyembur ya. Habis kalau gini sengaja gue kendorin dikit biar waktunya agak rapat gitu 11.5, malah aduh coba kalau nggak JS tuh paling nggak lumayan kan. Kesel gue ya udahlah. Oke, tapi gue ambil funnya aja di sini, seneng banget gue ada pengalaman yang lagi buat masalah track race ini. Next kalau lagi gue coba ikut lagi, mungkin kayaknya kalau buat Matic CVT enakan 402 kali ya, 201 tuh CVT-nya aduh ampun banget dah, nggak seru cuy. Oke, teman-teman, terima kasih banget nih udah nonton video ini. Mudah-mudahan kalian juga bisa ikut. Kalau mau coba-coba ikut aja, karena ini enak banget, fun banget. Walaupun panas ya, terik panas, enak banget ya. Ya udah, teman-teman yang udah ngikutin, thank you banget. Jangan lupa di subscribe bagi yang belum dan di like dan komen. Kalau bisa di share juga. Terima kasih. Jangan lupa juga follow Instagram gue di @andre17 ya, ada di deskripsi. Terima kasih yang udah follow dan subscribe juga ya. Oke, ikuti terus video gue selanjutnya dan jangan kemana-mana. Stay tune karena ada video-video yang menarik berikut di setelah ini. Oke, terima kasih. Thanks for watching. See you on my next video.